dedikasi Titan Infra Energi dalam mengurangi dampak penggunaan batu bara bagi lingkungan. Industri batu bara memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini, Titan Infra Energi menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dampak negatif tersebut. Penambangan batu bara bawah tanah dapat menyebabkan subsidensi atau penurunan permukaan tanah yang dapat merusak infrastruktur dan lahan pertanian. Titan Infra Energi menggunakan teknik penambangan yang aman dan memperhatikan stabilitas tanah untuk mengurangi risiko subsidensi. Nah, mereka juga melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi tanah di sekitar area tambang. Pembukaan lahan untuk tambang batu bara seringkali menyebabkan penggundulan hutan yang mengancam habitat satwa liar dan mengurangi keanekaragaman hayati. Titan Infra Energi berkomitmen untuk meminimalkan dampak deforestasi dengan menerapkan program reklamasi lahan setelah penambangan selesai. Dan mereka melakukan penanaman kembali pohon-pohon dan vegetasi asli untuk mengembalikan fungsi ekosistem. Limbah dari tambang batu bara seringkali mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari sumber air. Titan Infra Energi menyadari pentingnya menjaga kualitas air dan telah mengadopsi teknologi pengolahan air limbah yang efektif. Mereka menggunakan metode pengendapan dan filtrasi untuk memastikan bahwa air yang dilepaskan kembali ke lingkungan aman dan bebas dari kontaminan berbahaya. Emisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru. Untuk mengatasi masalah ini, Titan Infra Energi telah mengimplementasikan teknologi canggih untuk mengurangi emisi. Salah satunya adalah penggunaan filter udara yang mampu menangkap partikel berbahaya sebelum dilepaskan ke atmosfer.